Selamat siang adik-adik. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari sistem indera yang ketiga sekarang ya. Oke, jadi yang ke-1 itu kebanyakan tentang mata, kemudian yang kedua tentang telinga, sekarang kita akan membahas tentang hidung dan lidah ya. Oke, ya kalian udah tahu bahwa hidung itu adalah termasuk indera penciuman ya, dia memiliki reseptor penciuman. Oke. Selain itu dia juga menunjang proses dalam sistem pernapasan atau respirasi. Caranya gimana? Dia menyaring udara ya dengan bulu-bulu halus yang ada di rongga hidung kita. Kemudian dia mengendalikan suhu dan kelembapan udara yang akan dibawa masuk ke dalam paru-paru atau ke dalam sistem pernapasan kita. Oke? Kemudian yang kedua dia menentukan rasa, aroma makanan maupun minuman. Nah, karena itu kalian jangan heran kalau misalkan kita bisa mengetahui ini mangga rasanya asam ya, atau mangga rasanya manis dengan tidak mencicipinya tetapi dengan membauinya. Ya, karena hidung berperan dalam hal menentukan rasa, aroma makanan dan minuman, ya. Kemudian dia juga memperingatkan adanya makanan busuk atau kebocoran gas, polusi udara, asap yang berbahaya bagi tubuh kita, ya. Karena ada beberapa orang yang misalkan mencium asap rokok, maka tenggorokannya akan terasa sangat gatal, ya. Jadi dia melindungi tubuh kita dari bahaya asap rokok tersebut. Oke. Kemudian tentunya dia meningkatkan nafsu makanan melalui bau-bauan. Karena itu kalau kita lagi pilek, maka hidung kita tersumbat, maka nafsu makan kita berkurang, ya. Karena hidung kita tersumbat, ya. Jadi pertama kita akan mempelajari mengenai struktur hidung. Ya, kalian bisa lihat gambarnya di sini ya. Jadi struktur hidung itu pertama adalah dua lubang hidung kita ya. Oke, kalian udah lihat kan? Kemudian di dalamnya masuk lagi terdapat rambut-rambut halus di dalam rongga hidung. Nah, ini gunanya adalah menyaring kotoran yang masuk ke dalam rongga hidung kita. Kemudian lendir dan kotoran itu dapat menggumpal di antara rambut-rambut halus itu yang kalau kita bersihkan itu namanya upil itu namanya ya. Oke. Nah, kemudian di tengah-tengah rongga hidung ini terdapat dinding hidung ya. Nah, dinding hidung ini ada dua, ada dinding pemisah, berarti itu dinding yang di tengah-tengah persis itu namanya septum ya. Itu di bagian mendekati ke mata itu adalah tulang sejati atau tulang keras, sedangkan yang bagian yang menonjolnya itu adalah tulang rawan ya. Kemudian dinding juga ada yang namanya dinding lateral atau dinding samping. Nah, dinding samping ini dia membagi rongga hidung jadi 4 bagian yang membuka menuju rongga sinus. Ini kalian bisa lihat di sistem pernapasan, video sistem pernapasan yang saya ada ya, yang sudah ada ya. Nah, saya sebutkan lagi ya. Jadi ada 4 rongga sinus maksudnya ya. Ada sinus maksilaris yaitu terbesar itu. Itu terdapat di tulang pipi, kemudian ada sinus frontal itu di dahi ya, kemudian sinus etmoid itu di jembatan hidung antara kedua mata, kemudian ada sinus penoid di tulang belakang rongga hidung ya. Nah, sinus ini menghasilkan lendir atau mukus yang fungsinya menyaring, membersihkan partikel-partikel yang ada dalam udara yang kita hirup ya. Juga dia bisa mengendalikan suhu maupun kelembapan udara yang masuk ke dalam paru-paru kita ya. Nah, kalau di sinus, di rongga sinus ini terjadi peradangan, maka itu disebut dengan sinusitis ya. Kemudian ada selaput lendir. Selaput lendir ini menghasilkan pastinya ingus ya atau mukus gitu. Nah, itu melindungi kita juga dari kotoran maupun bakteri yang masuk melalui hidung ya. Kemudian ada ya ini neuron reseptor yang terdapat di hidung, karena itu dia masuk sistem indera ya, yaitu terdapat namanya olfactory ya, atau di saraf kranial nomor 1. Ini adalah salah satu neuron saraf terpendek dari 12 saraf kranial ya. Jadi neuron reseptor penciuman itu terletak di rongga atas bagian hidung, kalian bisa lihat ya. Situ dia terdiri dari sekumpulan serabut atau cilia mikro ya, kemudian memanjang dianya sampai ke bola penciuman yang terdapat di otak kita ya. Oke. Nah, serabut saraf inilah yang mendeteksi partikel-partikel pembawa bau sehingga menyampaikan ke otak kita ya. Oke. Jadi mekanisme
dari penciuman kita, kita merasakan bau, kita bisa merasakan bau ya, yaitu udara masuk ke dalam rongga hidung kita, kemudian larut dalam selaput lendir, kemudian diterima oleh saraf olfaktori atau saraf kranial nomor 1 itu, disampaikan ke otak, kemudian kita mengetahui bau apa ini. Oh, ini bau yang wangi atau bau yang tidak sedap ya, itu kita tahu itu jadinya. Kelainan atau penyakit pada hidung ya, di sini ada anosmia, ini sering banget keluar di ulangan adik-adik SMP terutama ya. Anosmia itu adalah ketidakmampuan total hidung untuk mencium bau-bauan. Jadi benar-benar kita tidak bisa merasakan bau-bauan ya. Nah, yang kalau sebagian kemampuannya hilang pada hidung itu disebut dengan hiposmia, itu nomor 2 ya. Kemudian juga ada sinusitis. Sinusitis juga saya sudah jelaskan, yaitu radang pada rongga atau membran dalam yang ada di sekitar hidung. Kan kalian sudah tahu bahwa di sekitar hidung terdapat rongga yang namanya rongga sinus. Dan kalau itu terjadi peradangan ya, maka itu bisa menyebabkan sinusitis dan bisa menurunkan fungsi indera, ya, indera penciuman maksudnya. Oke, kemudian yang terakhir ada polip hidung. Itu biasanya ada daging atau jaringan abnormal yang tumbuh di dalam saluran hidung, ya. Nah, biasanya polip ini terbentuk saat selaput lendir dan sinus itu mengalami peradangan. Ini kalau polipnya besar, ya, daging yang tumbuh besar itu sangat mengganggu pernapasan kita, ya. Seringkali kita ingin merasakan rasa makanan, tapi kita tidak mencicipinya terlebih dahulu, tetapi kita membauinya melalui indera penciuman kita, yaitu hidung, ya. Betul nggak? Karena memang hidung itu bisa mengetahui rasa, ya, dengan mencium aroma makanan tersebut. Ya, indera penciuman atau hidung itu merupakan kontributor utama bagaimana cara kita menerima rasa makanan yang kompleks. Dan 80% dari selera kita berhubungan dengan bau, berarti berhubungan dengan hidung, ya. Nah, bagaimana hidung mengetahui rasa dengan mencium aroma makanan, ya. Jadi yang pertama adalah rangsangan bau dari makanan itu akan mencapai rongga hidung, kemudian diterima oleh reseptor di hidung, yaitu olfaktori atau saraf kranial nomor 1, ya. Dan kemudian akan diteruskan ke pusat rasa dan bau yang ada di otak. Oke, kemudian otak yang telah mengenali bau mengirimkan sinyal ke reseptor di lidah tentang rasa yang cocok untuk makanan atau minuman tersebut. Kemudian kelenjar akan mempersiapkan diri dengan cara menghasilkan air liur, ya. Jadi dengan cara itu, dengan membaui memakai indera hidung, kita bisa mengetahui rasa makanan, ya. Oke, selain itu, ini dengan membaui seperti itu dengan indera penciuman kita, kita berguna banget bagi keamanan kesehatan kita. Kenapa? Karena sebelum makanan masuk ke mulut, biasanya kita kan membaui terlebih dahulu. Nah, sehingga kita tahu itu makanan basi atau minuman basi atau makanan yang masih bagus. Betul? Kalau makanan basi, maka kita tidak akan memasukkan ke dalam mulut kita. Sehingga tubuh kita terhindar dari bakteri-bakteri yang ada di makanan basi tersebut, ya. Sekarang kita mau mengetahui apakah benar hidung itu dapat mengetahui rasa, ya. Jadi di sini saya kasih artikel, ya, artikel tentang penelitian terhadap hidung dan indera lidah, ya. Bagaimana hubungannya, ya? Nah, di sini di artikel ini katanya Virginia Commonwealth University melakukan penelitian terhadap 358 pasien, ya, dari tahun 1980 sampai 2017, di mana 295 pasien itu mempunyai masalah yaitu kehilangan indera penciuman. Nah, setelah dilakukan penelitian dari 295 pasien ini, 87%-nya fungsi penciumannya abnormal.
sedangkan 9,5%-nya fungsi lidahnya yang abnormal. Jadi kalau kehilangan indera penciuman, berarti fungsi penciumannya yang abnormal lebih banyak ya. Nah, kemudian 63 orang pasien itu kehilangan indera perasanya ya. Kemudian diteliti lagi, dari 63 orang yang kehilangan perasanya ini, 44,5% fungsi penciumannya yang abnormal dan 25,4% fungsi perasanya yang abnormal. Jadi walaupun dia kehilangan indera perasanya ya, dia tidak merasakan rasa makanan, tapi rupanya yang bermasalah itu adalah fungsi penciumannya ya. Jadi dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa pasien yang kehilangan indera rasa itu memiliki masalah di hidungnya ya. Oke, jadi di sini dipastikan bahwa merasakan makanan itu penting banget dilakukan oleh hidung juga ya. Jadi dia bekerja sama dengan lidah. Oke, nah inilah akhir dari pembahasan kita mengenai indera perasa hidung ya. Jadi kalau kalian yang belum subscribe, silakan subscribe. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian dalam belajar. Terima kasih.